Bicara final ideal, ini memang salah satu final yang didambakan ya oleh para pecinta sepak bola dunia. Kita tahu bahwa Prancis adalah juara bertahan, sedangkan Argentina salah satu tim juga yang memang punya tradisi di Piala Dunia. Jadi saya rasa ini adalah final ideal ya, yang bisa dibilang, apalagi dilihat dari materi pemain, kemudian track record perjalanan mereka selama di Piala Dunia ini, secara permainan ya mereka layak berada di final.